Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, sebuah truk tangki terbakar di kilometer 152, 4 km sebelum gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sabtu pagi. Truk terbakar pemirsa dipicu oleh ban yang pecah. Dengan pengamanan dari kepolisian PJR Tol Cileunyi, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung bahu-membahu memadamkan api yang membakar bagian bawah belakang truk pengangkut semen di kilometer 152 atau 4 km sebelum gerbang Tol Cileunyi Sabtu pagi. Informasi dari petugas di lokasi kejadian, kendaraan melaju dari arah barat menuju timur atau dari arah Jakarta menuju Bandung. Saat tengah melaju, ban belakang bagian kiri mengalami pecah. Namun dipaksakan sang supir hingga memercikan api dan membakar bagian belakang truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kemacetan pun sempat terjadi selama proses pemadaman berlangsung. Hingga akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam proses penyemprotan air. Rezitia Prasaja, Bandung TV.